Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my channel. Okay, kawan, assalamualaikum, so kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal, dari kepada korang yang dalam dekat channel ni, masih korang dikenal aku kan? Okay. Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni, dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku, dan jangan juga lupa untuk tekan loceng. Tak korang, sekarang ni kita kan kereta dekat tepi ni, hutan-hutan, belakang ni pun hutan juga. Sekarang ni pukul berapa ya? Pukul 1.15. Sekarang pukul 1 speaking. Pukul 1.15. Okey, satu suku. So kita orang nak buat konten bercerita seram dalam kereta. Okey, so esok aku dah nak balik kampung dah. Yang di belakang adik-beradik ni, dia orang lain mak lain ayah ya, macam tu. Jadi dia orang kampung dia orang, kita orang kampung kita orang. So kat sini ada Ilham. Muka Ilham agak tidak memberansangkan. Okey, dan agak okay, sebab dia dekat sekolah, dia memang suka main panas. Betul. Macam tu, dia suka main panas kawan. So memang korang jangan pelik, kenapa kalau macam tu? Macam tu kan, dia memang macam tu. Wawa pun sama macam tu. So, cerita seram kita hari ni, aku ada satu cerita seram. Okay, aku ada satu cerita seram. Ilham ada satu cerita seram. Tak tahu lah Wawa ada cerita seram ke tak, kau ada ke? Tak ada. Okay, so yang kat belakang tu, lepas tu Syasham lagi lah tak ada cerita seram. Dia memang tak tahu, dia cerita pun nanti korang tak faham ya. Sebab dia cerita macam tiba-tiba dekat yang dekat apa ni, pengakhiran dah. Pengenalan kat tengah. Ya, isi satu, isi satu, isi dua tu semua dekat atas. Lepas tu korang macam dah pelik dah. Dia ni cerita apa ni macam tu kan. Korang tak akan faham. Walaupun dia cakap bahasa Melayu, macam dia cakap bahasa Yahudi. Takkan faham, takkan pernah faham. Kita orang je boleh faham. Itu pun kadang-kadang. So, cerita seram kita yang pertama. Aku dulu eh. Boleh. Aku atau Ilham. Osom. Osom. Abang kemana dulu? Abang teman. Bukan yang kalah ke kena dulu? Tak, yang menang dulu. Yang menang dulu. Okey. So, cerita seram ni mula macam ni. Pada satu hari, ada yang dua hari. Baru cerita, lucu. Pada satu hari. Satu hari? Okey. Aku tengah fikir. Aku tak tahu nak cerita apa sebenarnya. Oh, ceritanya macam ni. Tempat yang kita ada sekarang ni, ni tempat yang sekarang ni lah. Tempat yang ni yang kita, yang kita buat paranormal hari tu. Tapi tak pernah habis. Sebenarnya aku nak pergi tengok. Tapi tak boleh macam tu. Tak nak lah, aku tak nak lah buat apa. Walaupun bulan puasa, walaupun bulan puasa, tak nak pergi tengok ke apa-apa, ke biar je, tak nak cari penyakit. Sebab esok aku nak balik kampung. So, ceritanya kan? Mata aku tak lambat sebab tu kena lampu. Sekejap. Mana? Buka lah. Buka man. Macam buka-buka. Sebab mata aku kena lampu ni, jadi dia berbinau. Okay. So, ceritanya. Kenapa muka kau jenglot tu? Kau dah cerita dulu lah. Ilham lah cerita dulu. Aku macam otak aku blank. Aku tak tahu nak cerita apa sekarang ni. Okay, nah, kau cerita dulu. Okay. Semua muka serius eh? Okay, serius. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan daripada dua sana yang mana sudah mengenal Ilham Noh, ini adalah baby Ilham Noh. Dan baby akan ceritakan ada satu cerita seram, iaitu yang berlaku di Mahat lah. Dia tak berapa seram, tapi dia seram jugalah. Okay. Macam korang nak tahu, baby duduk dekat Mahat, Mahat Tahfiz kan? Main setiap kali kita nak cuti, kita akan khidmat besar. Khidmat tu adalah orang kata apa, macam bukan, kemas lah maksudnya. Kemaskan Mahat semua, sapu semua kan. Oh, kat Mahat kau pandai kemas. Kalau kat rumah kau punya tempat tidur tak kemas, macam tempat tidur anjing. Baby setiap kali nak balik, dia akan khidmat pagi dengan malam. Gotong royong lah. Okey, betul. Malam tu hari Khamis, malam Jumaat, baby tengah khidmat ni. Tengah khidmat. Dia nak habis khidmat tu. Dia nak habis. Faham tak? Dia macam lagi suku lagi. Yang kita nak gotong royong tu. Lagi sikit lagi. Dia nak habis. Okay, lagi sikit dia nak habis. Lepas tu, ada satu rama-rama. Kalau korang tahu, rama-rama yang macam berbisa tu. Yang warna hitam tu. Yang besar tu kan? Rama-rama tu. Bukan yang rama-rama coklat putih. Coklat putih tu. Oh, yang pagi kupu-kupu gegasi ke? Yang gegasi tu. Okay. Lepas tu, kita orang main-main nak pukul-pukul kan. Waktu tu dah pukul jam 12:30 pagi. Main pukul-pukul?
Nah, main pukul-pukul ramai-ramai tu. Ha, main ramai-ramai macam hal-hal. Kau main pukul-pukul ramai-ramai tu. Nak main pukul ramai-ramai. Berdosa lu. Taklah macam dia datang-datang dia kacau kita nak khidmat kan. Dia tak kacau ke? Lepas tu ramai-ramai tu masuk dekat asrama baby. Okey, dia masuk kat asrama kau lepas tu? Okey, asrama baby tu asrama dia kan. Sebelah daripada bilik warden. Okey. Lepas tu warden keluar. Lepas tu? Warden keluar, lepas tu dia cakap, "Ada ramai-ramai masuk asrama tak dekat bawah?" Warden tu tanya. Oh, warden tu tanya. Dia macam ada ramai-ramai masuk tak macam tu? Ah, dia gitu, dia gitu. Macam serius ada ke apa? Ada sat, dia masuk asrama D. Lepas tu dia ambil rotan, dia terus masuk asrama D. Asrama baby lah. Lepas tu dua orang kau. Bukan. Dia nak rotan ramai-ramai tu. Okay. Dia cari satu asrama tapi tak jumpa. Lepas tu dia keluar. Dia kata benda tu dah dekat dengan kita dekat bawah. Dekat bawah benda tu dah dekat dengan kita. Macam baby ni baby faham lah. Eh, benda tu mesti benda yang kita tak boleh nampak lah kan. Guna mata kasar. Main budak-budak ni macam main-main lagi macam iya ke ustaz ni. Sebab warden baby adalah seorang yang orang yang paling ceria dan suka bergurau dengan orang. Lepas tu warden ni cakap lah, rama-rama, kalau petua orang dulu katalah, rama-rama ni petua orang dulu kata kalau nampak rama-rama pukul 12 ke atas, maknanya benda tu membagi apa, bagi isyarat lah. Maksudnya benda tu dah dekat dengan kawasan kita. Maksudnya contoh-contoh dekat depan lift tadi kan ada duduk kat situ satu. Okey, lepas tu dekat apa? Kalau ada ramai-ramai tu, contoh ramai-ramai tu ada dekat sekitar kawasan kereta kita. Hmm. Yang benda tu ada kat atas pokok. Dia lebih kurang macam tu. Maksudnya dia tengah apa? B. Atau tengah pokok tau. Tengah memerhatikan kita. Lebih kurang macam itulah. Maksudnya ustaz warden baby ni lebih kurang boleh nampak benda-benda yang gaib lah. Kan? Lebih kurang gitu. Maksudnya dia jaga, dia awasi, dia cari ramai-ramai tu, dia cari ada dekat atas bumbung. Dia tetap alau. Sebab dia kabur, jangan bising-bising sangat. Benda tu tak suka dia kabur. Tapi aku suka. Dia suka. Aku pergilah situ atas bumbung tu. Aku suka hantu. Dia tu baby ni sejenis orang yang suka mencabar. Maksudnya dia cakap, sini lah, benda tak kau kan? Macam kau bukan setakat untuk mencabar hantu je. Kau biasanya mencabar kesabaran aku juga. Warden baby marah lah. Tadi marah macam, hang jangan main-main. Benda tu kalau muncul sekali, ustaz tak nak tolong hang lah. Dia kata begitu. Sebab benda gitu sentiasa ada di sekeliling mahat. Tempat-tempat orang yang apa mengajar belajar ilmu agama. Mengajar agama ni benda tu lagi suka tau. Kalau tak kita, kalau kita tak ada kat mahat sekalipun, warden seorang-seorang pun benda tu apa, kacau juga warden kita orang. Ini warden ni apa, dah berilmu kan. Dia tak berapa nak takut sangat lah. Cuma dia macam boleh berinteraksi dan berkomunikasi dengan benda tu. Aku pun berilmu juga. Apa? Berilmu. Okey, aku ada ilmu. PQR. PQR STUVWXYZ Alibba. Okey. Maksudnya kat situlah. Kalau tempat dia lah tu dekat bawah, jangan bising-bising sangat. Benda tu tak suka kita bising. Dah tengok je pukul 12:30. Budak-budak tengah bising, mandi air sabun semua gelongsor, macam kat gambang semua kan. Sebab kita tengah khidmat, besok nak balik kan. Tengah orang kata cerialah orang kata kan. Sedikit sebanyak itulah cerita yang disampaikan oleh baby. Dan korang boleh tanyalah untuk nenek korang kalau ada benda yang apa baby cakap ni, try tanya. Bukan muruh ni. Ya. Kamera depan ni. Dia kata rekod kan? Dia kata. Kau tahu tak kamera depan ni dia akan bunyi kalau contoh macam ada orang di depan. Buka. Tutup. Kamera ni biasanya lah yang aku punya kat dalam kereta ni. Dia akan bunyi kalau contoh kalau kita tengok buat kereta, kita langgar bonggol kan. Dia akan bunyi tirit. Lepas tu kalau ada orang lalu depan ni, dia akan bunyi. Tak, ni aku tak tipu. Ni bukan tipu, ni bukan gimmick. Aku cakap betul ni. Itu cermin. Diam. Apa kau buat?
bergerak. Bakal bergerak. Diam, diam, diam. Sabar, nampak cerah sikit ke dia? Kurang okey. Tak, ini aku tak tipu. Langsung aku tak tipu. Depo. Ini, ni sumpah aku tak tipu. Weh, kilat weh. Tak dah lah tadi aku cakap pokok-pokok weh. Jom kita rakam sikit atas pokok ni. Tak. Tak siri aku dengar tadi. Wih, babi terkejut aku. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Bunyi radio ya kawan ya. Tak, tapi ya. Tadi tu aku tak tipu. Kamera depan ni akan bunyi kalau ada orang lalu. Macam dia cakap lah macam akan rekod benda lalu macam tu. Nanti kita boleh check sebenarnya kat dalam ni. Kita boleh check tau dekat dalam ni punya ada apa-apa. IRVT. Kita boleh record. Tengok. Kita boleh, dia dah record kan. Guys, aku rasa sampai sini dululah. Aku tak nak teruskan cerita seram aku dah. Sekarang dah pukul 1.30 dah. Dah pukul 1.30 pagi dah sebenarnya. So, sebenarnya ada seorang lagi kat belakang ni. Ada seorang lagi kat belakang ni. Kakak kepada Bahlil 2. Jadinya aku, dia tak nak muka dia dipaparkan. So, kita rasa sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita akan buat vlog raya juga. Dan kalau korang nak vlog raya, korang komen dekat bawah. So, guys, ingat konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius. Kita just nak faham-faham, okay? And semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram narak atau konten-konten yang akan datang. So, bye.